Pemirsa, menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga dengan rekreasi keluar kota. Puluhan anggota TAC gelar touring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Puluhan anggota komunitas Toyota Agya Club melakukan touring keluar daerah dengan mengikutsertakan sanak keluarganya di waktu akhir pekan. Mengambil start di kawasan Jalan Palem Banjarbaru, rombongan mobil TAC ini berjalan beriringan menuju Pantai Angsana di Kabupaten Tanah Bumbu. Rekreasi ke Pantai Angsana ini merupakan hari jadi TAC Kalsel yang kedua tahun dan diikuti anggota TAC mulai dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Marabahan, Tanah Bumbu, hingga dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sekalipun berwisata di tengah pandemi COVID-19, namun seluruh anggota TAC kompak menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Persiapan keberangkatan ini sepertinya kita sudah 3 bulan sebelumnya sudah direncanakan dan kita sudah klub untuk TAC baik itu Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura yang akan berkunjung dan bergabung di Sungai Danau di area apa kita? Angsana. Udah mantap semua. Protokol kesehatan tetap kita jaga. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Selama perjalanan, anggota TAC mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak dan berlubang di Kabupaten Tanah Laut menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan berharap pemangku kepentingan bisa segera memperbaikinya guna kelancaran berkendara melintasi jalan raya. Erwin Sidi, Banjar TV.